sobat Ami dimanapun Anda berada. Kali ini Ami datang ke sebuah desa yang indah sekali. Suasananya benar-benar suatu desa kayak desa pariwisata, tapi belum nantinya. Nantinya akan ada desa pariwisata di sini. Kita sekarang akan ngomong apa lagi. Nah, ada siapa saja di balik perencanaan untuk desa pariwisata ini? Nanti kita akan bincang-bincang dengan sosok anak muda yang super duper keren. Kita ketemu lagi dengan anak-anak muda yang super duper keren. Salah satunya adalah Mas Adit. Siapa dia? Nah, itu masih disimpan dulu tanda tanyanya, nanti tahu. Ada Mas Aris dan ada beberapa lagi. Oke, kita tunggu ceritanya dan ada apa di balik ini semua. Tetap semangat yang sama bahwa hidup itu indah kalau kita bisa mulai. Ciao. Sahabat Ami dimanapun Anda berada, tadi kan Ami sudah berjanji bahwa kita akan ketemu dengan orang-orang yang super duper keren. Orang muda tapi keren, orang muda tapi banyak bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya adalah di samping Ami ini seorang lurah yang masih muda, masih ganteng. Namanya, oh gak disebutin dulu deh, ciri khasnya adalah beliau pakai laken. Kalau dulu Ami waktu kecil, orang yang suka pakai laken ini terkenal dengan belantik sapi. Suka sapi berarti Pak Lurah ini. Oke, kita akan kenalan dengan beliau nih Pak Lurah. Gimana ini? Namanya siapa dulu? Dikenalin dulu supaya nanti semuanya tahu nih. Iya, nama saya Haris. Haris siapa? Haris aja? Sebut, biasa dipanggil Haris. Oh, suaranya keren. Soalnya dari tadi Ami mau lihat lakennya tuh jadi speechless gitu loh. Oh iya, ini suka bener memang itu. Khas Texas ini. Oh, memang suka sekali dengan sapi atau memang identik karena suka di pertanian gini? Iya, karena suka ke sawah sehingga akhirnya harus mengikuti style sawah lah. Oh, keren berarti. Oke. Sawah dan bertani ini orang-orang di luar kalau sawah itu yang tahu orang Jawa kayaknya, yang di luar bertani berarti kan gitu. Dan yang Ami tahu nih, kebetulan ada di samping kita, nanti ini ada orang yang super keren juga, tapi kita simpen dulu nih. Tapi boleh tahu namanya Mas Adit gitu aja. Dan beliau adalah pemerhati dari Al-Azhar. Nah, ini kembali ke Pak Lurah ini, atau Pak Haris. Kan yang Ami tahu nih, di desa ini kan apa ya, identik dengan pertanian tanaman sehat. Ya, kalau nggak salah gitu ya. Iya. Boleh dijelasin nggak nih tanaman sehat itu apa maksudnya atau bagaimana nih? Iya, kami menyebutnya manajemen tanaman sehat atau NTS lah. Bahwa penguatannya adalah tentang bagaimana kita melakukan budidaya tanaman ini dengan apa penguatan agroekosistem. Artinya bahwa di lingkungan kita ini alam ini harus selalu terjaga. Ya. Termasuk bagaimana memanage keberadaan hama dan juga memanage keberadaan musuh alami hama. Sehingga harapannya dengan tata cara atau budidaya tanaman yang sehat ini paling tidak keseimbangan alam terjaga dan yang paling utama juga produk yang kita hasilkan juga produk yang sehat. Jadi ada hama tapi tidak dikasih kimia, dikasih apa tadi? Contoh misalnya gini, Mbak Ami bahwa aduh, di Mbak Ibu, saya udah gemuk Pak dua kali, memang gemuk saya. Jadi sebenarnya tanpa secara alamiah lah ini, secara alamiah bahwa Tuhan ini menciptakan banyak makhluk di sekitaran lingkungan persawahan kita. Ada hama pasti, tetapi pada saat yang sama juga pasti ada musuh alami. Cuman yang sering kali terjadi ini, petani sering mengabaikan keberadaan musuh alami itu. Nah, padahal musuh alami ini, secara alamiah ini juga akan menjadi predator sesungguhnya. Menjadi predator dari hama. Nah, yang paling sering terjadi, petani itu, ada hama, langsung kita kasih pestisida, ya, semprot aja, mati, tes. Iya, gitu. Kita semprot aja pakai pestisida kan, dengan cara yang instan.
itu secara perlahan kita coba merubah mindset petani itu. Kalau nggak pakai pestisida lalu pakai apa? Ya dengan keberadaan musuh alami itu. Jadi mesti harus tahu ada gula, ada semut, iya kan gitu. Dong. Kalau ada wereng ada? Ada musuh alami yang di situ misalnya, musuh alami yang banyak di lingkungan persawahan kita misalnya ada laba-laba, ada kecap, ada capung, ada tomcat, ada banyak sekali. Sebentar, ya. Tomcat itu nanti kalau dicubit itu bisa melepuh itu. Nah, kalau misalkan sekarang tomcatnya didatengin untuk werengnya itu, werengnya hilang tapi tomcatnya lari ke dapur, lari ini kita melepuh semua nih kulitnya nih Pak Lurah. Nah, itu mungkin apa cara pandang yang harus diluruskan lah. Bahwa sesungguhnya tomcat itu bagian dari musuh alami hama. Itu baru satu spesies ya. Banyak musuh alami yang lain. Yang enggak berbahaya maksudnya. Yang iya, yang enggak berbahaya tetapi itu sebenarnya punya fungsi yang cukup apa berguna sebagai predator hama. Termasuk kalau walang apa itu ya, harus walang itu mengganggu juga nggak sih atau malah dia yang jadi unsur untuk pengusir ya, hama dia juga secara dalam kondisi tertentu bisa juga menjadi predator hama gitu. Nah sehingga penekanan kita Mbak Ami bahwa manajemen tanaman sehat itu penguatannya adalah bagaimana kita menjaga agroekosistem ini biar terjaga dengan baik lah, tanpa merusak lingkungan sehingga semaksimal mungkin kita upayakan untuk menghindari penggunaan pestisida kimia itu sehingga lingkungan kita tetap terjaga, kemudian produk yang kita hasilkan juga terjaga. Nah, itu titik tekan dari MTS itu. Yang sudah dihasilkan berarti berasnya ini benar-benar beras dengan kualitas bagus. Kualitas bagus dan secara kesehatan juga termasuk kategori beras sehat. Sehingga aman untuk dikonsumsi. Berarti bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi? Oh, harusnya. Kenapa? Why dengan harusnya nih? Aku langsung kaget tahu. Ya, mungkin kami menyadari sepenuhnya bahwa yang terjadi hari ini, bahwa cara budidaya kita sudah benar. Sudah ada SOP yang sudah kita terapkan, meskipun tidak secara menyeluruh petani menerapkan itu. Tapi ada kita punya komunitas untuk itu. Cuman, ketika panen, nah ini apa, produk yang kita hasilkan yang sesungguhnya dari SOP penerapan budidayanya ini sudah baik, betul. Tetapi harga waktu pada saat panen itu kita masih dengan harga yang sama dengan cara pertanian yang konvensional. Makanya tiba-tiba ada dewa penolong di sebelah kita, terang gitu ya. Siapa itu dia? Ini dia, kenalkan namanya. Boleh dikenalin dong. Apa Umi? Umi pengen tahu apa? Nih, kenalin namanya dulu deh sebelum kita tahu. Nama saya Ditya Kusuma. Saya diamanai sebagai Kepala Perwakilan Las Al-Azhar Jawa Timur. Jadi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta wakafnya masyarakat muslim di Jawa Timur, khususnya keluarga besar Al-Azhar. Nah, kepikiran untuk membantu beliau dengan tanaman sehat ini, dengan ternyata penjualnya nggak seberapa bagus karena mereka belum bisa menghargai dari hal yang sudah terjaga ini yang kualitasnya jelas-jelas berbeda, mereka belum bisa menghargai dengan benar. Kenapa kok kepikiran? Dan kenapa kok bisa tahu? Dan akhirnya membantu untuk gimana nih? Penjualannya dibaguskan atau bagaimana nih? Gimana? Jadi amanah yang diberikan kepada Las Al-Azhar sesuai regulasi ya, Mi, ya, sesuai regulasi Undang-Undang Zakat, tahun 2011 itu bahwa kami dalam membantu duafa teman-teman yang membutuhkan bantuan itu bukan cuman berupa charity, berupa apa namanya bantuan-bantuan yang habis pakai begitu ya. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi kemudian membantu yang terakhir mengentaskan ya, seperti itu. Lah, mengentaskan itu yang programnya tidak bisa charity, tidak bisa hanya memberikan bantuan-bantuan yang temporer, yang dalam waktu singkat, itu harus berupa pemberdayaan. Nah, kalau bicara pemberdayaan, itu pasti hulu hilir. Yeah. Karena memang ujungnya adalah kesejahteraan sosial, kan? Yeah. Nah, untuk teman-teman petani di sini, ya otomatis karena selama ini mereka tidak bisa memiliki, ikut memiliki dalam tadi yang Pak Kades jelaskan, bahwa mereka tidak bisa memiliki rantai pasok dari produk pertanian, ya karena
begitu panen, ya mereka langsung diambil kan begitu berupa gabah atau berupa berasnya. Jadi akhirnya ya petani tidak ikut menerima tingginya harga beras, harga misalkan begitu. Harga beras di perkotaan tinggi, petaninya tetap aja segitu. Padahal juga dengan kualitas yang sudah bagus ya, berbeda. Tugas kami adalah ke sana. Jangan sampai kemudian terus-menerus kita bantu orang, tapi mereka tidak berdaya, tidak berpindah kuadran kalau bahasa kami. Yang semula kita bantu ayahnya, jangan sampai kemudian tahun depan kita bantu anaknya. Miskin turunan, ya, miskin kultural seperti itu. Ya nggak ada cara lain selain pemberdayaan. Itu harus hulu hilir, termasuk sampai akses pasar, mengedukasi seperti itu. Kemudian bahkan sampai packaging semuanya kita bantu, kita dampingi seperti itu. Harapannya para petani itu ikut memiliki rantai pasok dari produk-produk yang mereka hasilkan. Jadi bukan cuman sebagai objek ya. Kalau selama ini kan mereka tanam, bahkan Pak Alex mungkin juga bisa menjelaskan bahwa di desa ini punya banyak sekali potensi ya. Punya rice milling unit yang belum teroptimalkan, punya kandang sapi yang juga belum teroptimalkan, begitu, serta potensi-potensi lain yang itu kalau kemudian semua dijahit jadi satu, ya itu akan bisa memberikan dampak atau nilai yang lebih kepada petani. Awalnya sih itu. Meningkatnya akhirnya ketika tahu bahwa produk kualitas unggulannya ini dihargai dengan sama beras-beras yang dengan konvensional yang biasa, nah, akhirnya terpikir untuk membantu dengan cara mungkin? Dengan cara akhirnya ya kita harus buka pasar akses market baru seperti itu. Kita ya link-kan dengan yang memang beras ini layak untuk mereka konsumsi. Perbedaannya dengan beras yang biasa apa ini, Pak Gades? Perbedaannya dengan beras biasa? Ada nggak kelihatan signifikannya gitu? Secara fisik nggak ada lah ya. Oh. Secara fisik nggak ada, tapi ya yang paling penting kita tekankan bahwa kita punya SOP untuk itu. Jadi yang disampaikan oleh Mas Adit tadi bahwa memang MTS ini kita bicaranya hulu sampai hilir. Ya. Hulu sampai hilir termasuk bagaimana penguatan untuk memperkaya lahan supaya lahan kita ini subur dan sebagainya dari hulu sampai hilir. Sehingga pada akhirnya di proses itu petani mampu mengurangi pembiayaan karena pupuk juga ternyata masih bisa dikurangi. Pupuk berkurang karena lahan kita subur, jerami kita kembalikan ke tanah. Sehingga MTS itu punya dua sasaran penting. Yang pertama adalah bagaimana kita menekan pembiayaan. Termasuk mengurangi belanja pestisida, mengurangi belanja pupuk, dan yang kedua peningkatan produksi. Oh, ternyata setelah kita menerapkan budidaya tanaman sehat ini ternyata produksi kita juga enggak kalah dengan yang pertanian konvensional. Oh, jadi ada, memang ada peningkatan. Iya, bahkan ada trennya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nah, endingnya ternyata di samping kelebihan-kelebihan itu kita punya produk yang sehat itu. Nah, maksud kami kalau misalkan ada beda gitu ya. Iya. Oh, yang sehat itu ternyata lebih bersih atau bagaimana? Iya. Berarti kan mungkin kita bisa mengedukasi dari itunya gitu. Mungkin yang berdasarkan pengalaman ini yang mak-mak ini biasanya kalau yang ini enggak mudah apa, basi. Oh. Nah, gitu. Enggak mudah basi. Ya tetap ujungnya basi tapi lebih tahan lama. Ya, lebih tahan lama. Kalau orang zaman dahulu nih, kami kan karena orang-orang kolot zaman dahulu tuh dikipasi, dibolak-balik, itu baru tahan lama. Yeah. Mungkin kalau ini sudah kelihatan 12 jam sudah basi, yang ini enggak gitu. Karena yang konvensional kan di situ seringkali perlakuan petani kan ugal-ugalan dengan penggunaan pestisida. Jelang panen pun masih semprot. Nah, sementara itu kan ada residu pestisida juga yang di samping juga membahayakan. Lebih pulennya, Pak Kades? Ya, kalau pulen itu nanti relatif lah ya. Terkadang ada varietas tertentu yang dari varietasnya termasuk. Oh, ada juga ya di sini ya, yang varietas yang khusus gitu? Iya, di sini ada, kita kembangkan juga varietas mentik susu wangi ada. Mantap ya. Jadi di ada 7 varietas. Oh, 7 varietas. Ya, boleh disebutin ini. Soalnya mentik susu ini sudah menarik minat ini. Susu lagi. Jadi yang itu memang
dalam dua musim ini baru kita kembangkan. Oh, memang, tapi ada contohnya ya berarti ini termasuk ya? Termasuk yang di belakang kita ini adalah... Itu kan ada tulisan apa? MIP4, UI, terus ada, apa gitu. Yang di sini kan banyak ada INPARI 42, INPARI 32, ada nah, Cera, itu varietasnya? Iya, ada ketan, macam-macam lah. Jadi termasuk yang mentik susu wangi itu, yang di belakang kita ini adalah yang kita, nanti kita kembangkan. Jadi kalau dari segi apa butirannya lebih kecil. Iya lebih kecil, tapi ya. Lebih bulat kayaknya ya, ini ya. Lebih bulat. Lebih kecil lebih bulat ya. Dan itu pulen. Kan biasanya kan agak panjang-panjang gitu. Iya, pulen ini sangat pulen. Mungkin ini nanti kita harapkan akan menjadi ikon baru lah, yang kualitas mentik. Berarti produk ini. Unggulan desa. Besur. Desa Besur ini ya. Adalah mentik susu wangi. Ya, cuman ini masih dalam tahap pengembangan lah. Skalanya belum luas di Besur ini. Masih beberapa. Mungkin musim ini ada sekitar hampir 3 hektar lah sementara. Yang ya, membudidayakan ya. Jenis itu. Mudah-mudahan ini nanti menjadi kabar. Dan termasuk yang langsung menangkap mentik susu wangi ini tadi Al-Azhar itu tadi untuk bidang marketingnya. Ada beberapa teman lain yang memang apa bekerja sama dengan kita. Dari aspek harga mereka berani lebih tinggi ketimbang varietas yang lain. Sebagai bentuk penghargaan. Bentuk penghargaan kepada teman-teman petani. Ya, semoga karena mereka juga penggiat pertanian. Oke. Ada harapan enggak ini Pak Lurah ini? Pak Lurah atau Pak Kades sama aja deh ya. Sama. Harapan-harapan ini gimana nih? Ya tentu harapannya bahwa pertanian ini bisa terus berkembang. Karena bicara tentang desa, itu kita pasti bicara tentang pertanian. Karena yang paling dominan warga desa itu berprofesi sebagai petani. Soalnya di sekarang ini kan anak muda jarang mau turun ya, ke sawah. Ya itu jadi problem ya. Kalau orang Lamongan ini, Lamongan usia produktif daripada bertani mending nah, ke pabrik atau ke kantor pecel lele Lamongan itu daripada susah-susah bertani gitu kan. Oh gitu jualan so, maksudnya jualan ya soto Lamongan soto Lamongan pecel lele macam-macam itu dari Sabang sampai Merauke ada orang Lamongan gitu kan. Sementara yang bertani hari ini itu kan rata-rata sudah usia sepuh gitu kan. Karena pertanian sudah dianggap bukan profesi yang menarik, ini kan jadi problem. Tapi harapan kita mudah-mudahan pertanian ini terus berkembang, anak-anak muda juga pada akhirnya mau bertani. Yang terpenting dari sisi apa feedback itu baik lah. Nah berarti ini tugas Mas Adit nih. Amik mau nanya nih dengan harapan seperti itu Mas Adit, kira-kira punya gambaran nggak nanti kedepannya gimana ini? Ya kalau kami prinsipnya adalah apa yang kita makan itu harus kita produksi sendiri. Nah, kita mayoritas adalah makan beras begitu ya, mau nggak mau ya harus kita produksi sendiri. Kayak tadi Pak visi Pak Gades sudah sangat tepat begitu ya. Karena kemudian menarik milenial untuk kemudian kembali mau jadi petani. Nah, otomatis pertanian harus jadi sebuah yang apa ya? Menjanjikan. Seksi begitu ya. Seksi gitu. Dalam bahasa anak muda seksi. Menjanjikan seksi. Nah ini yang menjadi PR. Menjadi PR, gimana kemudian petani ini harus diberdayakan, harus sejahtera, ya, seperti itu, sehingga kemudian anak petani tidak semua berpikir untuk meninggalkan desanya, kampungnya, dan mau meneruskan apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Bahwa petani itu sebenarnya sesuatu yang mulia banget mulia loh. Sesuatu gitu. Yang mulia, iya. Keren sih. Cuma nasibnya aja yang belum terlalu mulia. Iya. Tapi benar-benar loh, apa ya, ketika Ami mendengar bahwa, apa ya, petani itu, sekarang loh, dibulir-bulir, apa namanya, nasi yang kita makan, itu kan ada hasil jerih payah petani. Iya. Kalau semua orang sudah gak mau jadi petani, terus kita nanti makan pakai apa itu nanti, kan susah juga petani gitu loh. Petani itu kan anu. Ngomong-ngomong ini apa ini? Ini ada keripik paru sapi, Ami suka banget. Ini yang extra jokes ini. Extra hot. Oh, extra hot. Oh, ya benar, ya benar. Oh iya. Suka enggak nih? Kakaknya suka enggak? Cobain deh. Tadi kayaknya nanya masalah topi, ada hubungnya sama paru ini ya? Iya. Dari sapi. Yeah. Tapi ada lagi pertanyaan nih, mau gak dicobain? Oke, boleh. Atau mau coba yang lain, boleh deh.
Monggo Mas Adi, mau pengen yang coba mana? Gak tahu nih rasanya. Ya buka ya. Lezatnya bikin ketagihan, emang sih pedes soalnya. Ini kalau beli di mana? Ini kebetulan bukan, anu ya? Bukan. Bukan Lamongan nggih. Enggak. Bentar. Yang hot pedesnya nendang. Makanya mie langsung minum. Makanya mie langsung minum. Karena benar-benar hot. Jadi ini adalah salah satu produk UMKM yang naik kelas, di mana nah ini dia generasi. Jadi dari generasi nenek turun ke anak, sekarang ini mau turun ke cucu gitu. Jadi pengembangan produknya dari produk yang cuman jualan nasi pecel. Nasi pecel itu kan ada bermacam-macam ini lauknya nih. Nah, lauknya dikemas. Dari kemas ini terus kita coba untuk memperkenalkan lagi ke pusat oleh-oleh, ke yang lainnya. Cukup keren juga karena bahannya dari paru ya, paru. Iya, dari kan kalau pecel itu ada apa namanya? Ada daging, ada kayak apa kering orak-arik, ada paru. Sekarang kan ada macam-macam, ada babat. Jadi ini dikembangkan untuk dikemas sendiri-sendiri gitu loh. Jadi ya lumayan. Mungkin karena anak muda ya, jadi ada macam-macam rasa. Enak rasanya, cuman kalau yang pedes, yang tua-tua kayak Ami, kepedesan. Tapi it's okay, enak banget. Jadi lumayan lah. Lah siapa tahu nanti berasnya kita juga bisa ada seperti ya, itu. Mudah-mudahan. Jadi dikemas yang bagus, nanti bisa dipasarkan. Yang penting edukasi. Karena ketika kita ada edukasi, berarti itu nanti bisa berjalan dengan baik. Satu lagi nih yang Ami penasaran nih Pak Kades. Pak Kades bilang kan tadi hama itu kan bisa nanti ada hama lain supaya nanti tanpa ada pestisida hamanya mati. Tikus nih. Itu tadi kalau tikus gimana itu? Tikus itu kan pinter banget, celurut-celurut gitu. Ya, untuk tikus ini memang bukan hanya di sini. Saya kira di banyak tempat juga selalu menjadi musuh petani. Ya. Nah, cuman memang untuk membasmi itu memang tidak bisa. Tapi bagaimana menekan populasi? Populasi tikus itu yang mungkin salah satu apa ikhtiar yang bisa kita lakukan termasuk di tempat ini adalah dengan memasang rumah burung hantu. Rumah burung hantu. Rumah burung hantu. Burung hantu yang benar-benar burung hantu yang kukuk gitu. Iya. Jadi burung hantu itu nanti kita harapkan yang akan menjadi predator lah. Menjadi pemangsa dari tikus itu. Dibikinkan rumahnya. Terus burung hantunya bisa masuknya gimana? Dengan sendirinya nanti akan ditempati lah. Gitu. Kita bikinkan rumah dinas. Kita bikinkan rumah dinas. Udah pernah coba? Iya. Terus mereka masuk? Masuk. Gede, kecil masuk semua di situ? Masuk semua. Serius ini Pak Lurah? Boleh kami lihat burung hantunya? Kalau siang gini nggak keluar. Malam mestinya? Iya, malam. Cuman yang paling penting itu rumah burung hantunya itu yang harus kita apa? Dikasih apa di dalamnya supaya burung hantunya mau masuk? Yang penting kalau ketinggian paling tidak 6 meter lah ya. Ketinggian 6 meter, terus kemudian suasana di dalam juga apa gelap. Sehingga karena mereka kan suka gelap-gelapan ini. Burung hantu. Nah, bahaya juga ya. Salah satu kelebihannya adalah pada saat musim beratnya tidak ada pertanaman, itu dia masih berfungsi sebagai predator. Gitu. Kalau kita ngumpan itu kan seringkali pada saat hanya ada pertanaman. Cuman yang kelebihannya itu mereka akan tetap berfungsi. Paling tidak ya menekanlah populasi. Berarti sebenarnya bisa dibentuk komunitas burung hantu kan sampai ada yang gede-gede tuh. Ya. Dibikin komunitas jadi, seperti itu, jadi mereka nggak lari-lari bikin rumah lagi. Ya, ada banyak spot lah, banyak titik yang dibikin untuk rumah hantu untuk itu. Untuk rumah hantu. Itu. Berarti besok bisa di podcast yang rumah hantu ya Pak Kades? Oh bisa. Oh iya, soalnya Ami suka aja deh, kuku gitu ya. Oke, sahabat Ami dimanapun Anda berada, keren banget kan orang-orang di sekitar Ami ini, mereka berbuat banyak untuk orang lain dan mereka ingin orang lain itu bahagia dengan apa yang mereka bisa capai. Jadi pesan terakhir dari Ami, jangan pernah lelah berbuat kebaikan karena kebaikan pasti akan tetap mendapat kebaikan. Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama. Semoga ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Di mana nih? Ya, belinya kan gitu. Belinya bisa hubungi Ami atau langsung bisa hubungi Yugem Brot yang ada di Madiun. Jangan apa-apa.
Dewa matahari. Dewa wanita. Ah, nendang pol. Mantap. Apa ini? Sapi panggang. Kain aja. Ini Mas Adi coba, Mas Adi kalau sapi panggang yang gimana Mas Adi? Saya suka semua nih paru. Oh ini balado. Mantap. Kami dulu kalau gini dipimpin dari Madura kiloan gede. Pedesin ya? Banyak yang langsung nih. Iya, kebo, bener. Kebo. Ini lo enak juga. Hai sahabat Ami dimanapun Anda berada, karena Ami lagi jalan-jalan, nggak seru kalau kita nggak coba juga kulineran. Nah kali ini kita mau kulineran di warung apa ini? Warung Mbak Yah. Dan Mbak Yah ini menyajikan menu makanan, takutnya salah nih, menu makanan burung teruk gitu ya. Nggak tahu ini burungnya kayak apa, Ami juga nggak tahu, tapi kita akan coba nanti kita kulik. Gimana sih dan bagaimana sih olahannya? Oke, ciao. Nah, ini burungnya nih. Burungnya. Ini burung. Ini burung saya. Burungnya warnanya kuning ya? Hitam. Oh, hitam. Kok jadi kuning? Di bubuk kuning. Oh. Dirasakan nasinya ambil sendiri. Oh, nasinya ambil sendiri. Iya. Nasi jagung ambil sendiri. Ada nasi jagung. Ini. Oh, ini. Bukan burung dara loh. Ini burung sawah. Tidak bisa diternak. Kepalanya. Oh, enggak bisa diternak. Jaring, jaring. Kalau malam menangkap jaring. Harus jaring. Iya. Jaring. Yang cepat di sawah ya. Wow. Jadi ini salah satu menu langka. Iya. Nah kalau misalkan mereka nggak bisa berkembang biak, soalnya nggak bisa dikembangkan, otomatis kan habis kalau gitu. Ini. Iya. Pasti ada Mbak. Gusti Allah yang ngatur gitu. Iya Gusti Allah. Gusti Allah sih. Ya Gusti Allah hebat dengan cara. Berkembang biaknya itu cepat. Cepat. Oh. Sekali kan banyak sekali kok. Telurnya iya. Telurnya. Jenengan mau tahu kalau dia berkembang biaknya mana? Mincang sawah. Jadi telurnya ada banyak di sawah? Iya. Bukan karena nginceng terus lihat tuh. Umi, cetak menasi. Mbaknya keren. Siapa deh Mbak masuk di YouTube ini? Nama Mbak siapa nih? Mbak Ria. Mbak Ria, iya. Gitu ya. Makasih ya Mbak Ria. Makasih. Enak nur. Ambil nasi, Mbak. Asik. Masaknya enak. Ini ada nasi putih sama nasi anu. Nasi apa namanya ini? Empok nasi jagung. Nah. Oke. Okay. Jadi silakan boleh pilih. Habis itu kita lihat nanti burungnya. Ini apa ini Mbak Ria? Burung teruk. Burung teruk pakai iya, sambel. Pakai sambel ini digoreng. Kalau tadi itu rica-rica. Oh, kalau yang ini digoreng iya, terus dikasih ini sambal. Kayaknya nikmat. Makasih ya Mbak Ria. Iya, sama-sama. Kita coba yang hasil gorengan nih guys. Wah Amik jadi sekarang gaya ya pakai guys ya. Guys, bro gitu. Ngeris. Ini sambal. Coba. Habis dulu ya. Ngantuk. Sambelnya enak juga. Asli sambelnya enak. Kalau digoreng lebih alot. Jadi kayak hampir kayak burung dara sih. Burung dara kalau digoreng kering kan alot. Tapi sambelnya enak Mas Jid. Cobain. Siap. Pokoknya recommended. Cobain, sampai ini loh. Potongannya banyak. Halo bro. Ini kita tadi kan udah selesai makan nih. Nah, ini tadi nggak sengaja Mi lempar nih. Apa namanya? Balungannya. Biasanya aku suka balungan. Ini balungannya dilempar ke sini. Nggak taunya kok ada ikannya banyak. Kita coba ya. Bismillah. Hei ikan. Nih cobain. Tuh, kan? Banyak kan? Us, ikannya pada suka. Us. Tuh. Banyak kan ikannya? Nih. Ya. Tuh. Tuh. Banyak sekali ikannya. Us. Us. Ih, keren ya.
loh, ikannya banyak loh. Wow. Ikan apa itu? Oh iya benar, keting. Kayak lele. Banyak ya. Oh, banyak sekali ya. Wow. Oh, ya Allah, gitunya. Iya, wih. Senang ya. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Sini sini sini. Mana 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 mana. Ini hiburan paling menyenangkan. Ayo kita lagi lihat. 1, 2, 3. Nih. Us. Keren, do. Cus. Kepala lu. Cus. Kepala, kepala. Wow, keren banget. Hai ikan. Suka ya makannya ya, dikasih Ami ya. Ini lagi nih ikan. Oh. Wow. Ini ya. Kok bisa ya? Iya, benar. Kayaknya itu loh langsung habis itu. Masya Allah, keren yo. Gak nyangka loh ini tadi, gak sengaja ngasih. Ternyata banyak ikannya. Tuh, tulang-tulangnya loh, digigitin sampai habis. Padahal tulang itu. Makasih ya ikan, Ami udah dapet tontonan. Masih di sini nunggu, udah nggak ada, nggak tak kasih. Hai, asik kan sahabat-sahabat, itu tadi penemuan tidak langsung bahwa ternyata di sini banyak sekali ikannya. Jadi senang sekali jalan-jalan sore ini, dan tak lupa terima kasih untuk Pak Lura yang sudah mengundang kita. Oke. Cerita yang tadi tentang pertanian sehat. Jadi ini adalah ATM PPAH ya, Besur Asri. Nah, boleh diceritakan dari Mas Muklis, maksudnya ATM PPAH Besur Asri ini kan ini melayani tarifnya bukan keuangan nih. Yeah. Ceritanya kan yang tadi itu yang untuk sehat itu tadi ya. Apa aja ini maksudnya yang di sini nih? Ya, ATM ini kita buat untuk mendukung program tadi. Pertanian yang sehat di Desa Misur ini yang hampir sudah berjalan sekitar 6 tahun ini. Desa ini berubah mindsetnya. Yang dulu bertani secara ugal-ugalan dalam penggunaan pestisida, 5 tahun terakhir ini kita beralih pada pertanian sehat yang mengandalkan ini sebagai pengganti pestisida tadi. Pengganti pestisida. Pestisida ini berarti ada, ini free ya berarti ya? Free. Free karena ditulis ambil secukupnya, berarti ya, free ya, free. Benar-benar free. Terus ini yang dikandung dalam agen hayati ini? Kita memproduksi satu PGPR, ini PGPR itu mencakup 7 bakteri ini, Aspergillus, Mantis, ini sebuah bakteri yang semuanya notabene bermanfaat untuk pertanian, khususnya dalam pertumbuhan tanaman. Oh. Artinya tanaman kita bekali ini agar kuat dan sehat menghadapi serangan hama dan penyakit. Oh gitu. Terus ini, sebentar. Aspergillus. Ini ya. Tanaman apa ini? Aspergillus itu bakteri. Bakteri aja bakteri. Ya. Berarti semua bakteri ini semua. Ya, 7 ini bakteri yang kita jadikan satu. Ada yang seperti ini penambat nitro. Dapat dari mana itu bakteri ini? Ini kita kerjasama dengan Lab Pertanian Bojonegoro. Oh, biangnya kita biangnya dari sana, kita kembangkan di lab sini, terus kita dijadikan produksi, kita antar ke ATM, petani tinggal ambil. Ada berapa ATM berarti di sini? Ada 3. Oh, 3 ATM. Kita buat karena untuk mendekatkan pada petani, agar petani tidak jauh-jauh. Keren ya. Terus kalau ini ada cendawan. Cendawan ini jamur. Oh. Untuk mengantisipasi serangan jamur. Berarti jamur dilawan dengan jamur ya, istilahnya ya. Gitu. Kalau super ini semacam ini misalkan untuk wereng yang musuh petani yang sering kita dengar itu WBC, wereng bakal coklat itu
Ya, dengan ini saja kita bisa itu ya. Kalau super POC super berarti apa? Pupuk organik cair. Baik, ya. Ini dari apa aja ini isinya? Nah, super POC kita suka eksklusif bahan-bahannya seperti susu. Woi. Iya, susu, nanas, apalagi Mas? Kulit pisang, oh ya, telur ya, kulit pisang. Artinya dari bahan-bahan yang memang sedikit tidak umum, tidak ada tindak dari bekas-bekas sayur ganda. Ya untuk pawan lah katakan. Terus di Bio Fresh itu kalau ada kata lain itu E4. Di pasaran itu E4, kalau kita namakan Bio Fresh karena bahan-bahannya cukup banyak, yang lebih daya kerjanya lebih cering. Saya sendiri itu hampir sudah 5 tahun tidak pernah belanja besi. Ini contohnya. Ya saya soalnya suka bikinnya nih. Ini baunya malah lebih enak daripada yang saya bikin ini pupuk organik. Organik kita, proses kita baunya segar sekali. Iya. Tidak seperti yang mungkin di. Ini kok bisa baunya segar gimana? Dikasih? Oh, atau pemilihan bahan? Oh, pemilihan bahan. Dari banyak bahan yang biofresh ya. Biofresh sama cacica. Iya ya, nggak terlalu ini ya baunya. Kayaknya nggak, wah keren ini. Artinya dari segi penghematan biaya pertanian di desa kita itu satu musim skala desa itu kita bisa menghemat satu musim 500.000. Wah. Dari keren, untuk keren. Belanja pestisida. Gitu ya, keren banget, keren sahabat. Terus terang kami juga lagi ngolah ini untuk pupuk cair, tapi baunya memang nyengat dan ini tidak nyengat, swear tidak nyengat, dan acungi jempol untuk ini. Oke, Mang Kungsis, terima kasih atas infonya. Nanti kapan-kapan belajar deh, pengen tahu ini. Siap. Ya.